nempel nih ALS. Sampai dengan ALS dan mereka bisa sudah dicurigakan. Posisi ini penuh. Cepat tampar. Driver-driver se-Indonesia harus hati-hati ya, dalam mengemudi rawan kecelakaan karena jalannya kayak tikung, tajam. Dan seolah yang merupakan pelotong kita sama Hino. Salutnya supir ALS ini nggak mau ugal-ugalan, ini mobil ALS ini mobil sesak. Kalau harus sebut rajanya jalan, kata kita sudah balap pada kecelakaan ya. Sebenarnya di tahun 70-an lihat supir ALS yang kayak supir kebus lain menegur juga. Cuman ini hati-hati nih. Ini banyak mobil link. Perjalanan kalau tidak perlu sangat lambat.
kecepatan mampu dua sekian ALS kalau jalan santai. Kalau dibandingkan kalau di kantor ini baru segini lah. Tapi kalau di bus pun tahu berapa panjangnya. Apa saya ngekori bus sambil belajar memahami cara di belokannya, cara melakukan lawan dari depan. Jadi tujuan video ini saya untuk mempelajari, mengambil ilmunya, walaupun tidak bisa membuat beberapa bagus, tapi dengan teknik caranya di belokan. Kalau di daerah perlu orang ekstra hati-hati soalnya jalan begitu.